Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak dan salam Malaysia Madani kepada semua warga SMK Sepal. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang menjayakan majlis graduasi tingkatan 5 tahun 2022. Nah, melalui penamatan ataupun lengkapnya sisi pembelajaran tingkatan 5 ini, kita beri pengiktirafan serta berterima kasih kepada semua pelajar tingkatan 5 berikan sumbangan akademik, kurikulum dan asasiah yang sangat dihargai oleh sekolah. Diharapkan selepas graduasi ini mereka akan menduduki SPM dengan bersemangat. Diharapkan semua pelajar kita yang diraikan dalam majlis graduasi ini merasa gembira dan berikan kenangan kemegahan kepada semua pelajar yang terlibat, masuk juga guru-guru dan semua warga SMK Sepal. Jadi kita harapkan melalui pengiktirafan sekolah ini kita akan dapat terus merealisasikan dan meneruskan kecemerlangan sekolah yang berteraskan kepada Sepal Shine. Sekian, terima kasih. Okay, kepada calon SPM 2022, teruskan usaha. Jangan mudah mengalah. Cikgu mendoakan semoga kamu semua berjaya dan mendapat keputusan yang terbaik. Let us shine together. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar SPM bagi tahun 2022-2023. Saya doakan supaya pelajar-pelajar sekalian agar teruskan usaha sehingga berjaya dalam SPM yang akan diduki tidak lama lagi. Dan saya berharap semua pelajar tekadkan semangat, rajin berusaha sehingga berjaya. Sekian. Untuk pelajar SMK Seri Petianggun yang mengambil SPM tahun ini, semoga semuanya beroleh kejayaan. Buat yang terbaik untuk SPM tahun ini demi menaikkan nama SMK Sepal. Sekian. Kami, Tingkatan 5 Alpha, SMK Seri Petianggun ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Let's shine together. Dari kelas 5 Epsilon mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang mendidik kami dari awal hingga ke akhir. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Ini Nidia Melfi dari kelas 5 OPA mewakili pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM pada tahun 2022. Harapan saya ialah semoga rakan-rakan BES 2005 akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM dan dapat meningkatkan potensi prestasi sekolah sedikit selipat yang baru. Terima kasih. Satu impian susah dan senang kita bersama, namun itu semua sementara. Kami dari kelas 5 Delta ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar kami selama ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kami selama ini. Terima kasih, Cikgu. Saya dari wakil kelas 5 Omega ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kami dari kelas 5 Gama ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mengajar kami. Terima kasih, Cikgu.